Ya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Widodo. Saya pengelola tambak atau teknisi yang ditambak di lokasinya di Muncar, Gumendung, Banyuwangi, Jawa Timur. Berbagi pengalaman aplikasi ya bakteri aktif Cryobos ini cukup luar biasa dengan apa yang saya telah saya aplikasikan ke tambak yang saya kelola banyak 10 petak. Nah, kebetulan untuk perbandingan tidak semua petak saya pakai, jadi hanya 4 petak saya pakai, yang 6 sisanya tidak pakai Cryobos. Untuk sedikit informasi untuk parameter air, ya, yang pakai Cryobos cukup bagus hasilnya di pH air cukup dia lebih stabil ya, antara selisih pagi pH pagi sama sore hari ring perbedaannya hanya 0,2 sampai 0,3. Kemudian dari sisi TOM ya, total organic matter yang pakai Cryobos dari hasil uji lab cenderung lebih rendah. Kemudian bakteri Vibrio juga lebih rendah. Kemudian alkalinitas itu juga cenderung lebih normal dia. Kemudian pertumbuhan plankton tidak terjadi sama sekali, blooming plankton. Nah, cenderung kalau memang airnya terbentuk plankton di diatom, dia akan stabil di diatom. Jadi cenderung warna airnya coklat muda. Kemudian kalau memang dia nanti plankton yang terbentuk adalah plankton chlorella, dia akan stabil di chlorella, jadi tidak mudah ada pergeseran air. Itu untuk parameter air. Kemudian kalau untuk pertumbuhan udang, pertumbuhan udang antara udang yang tebar kepadatan ini saya sengaja yang pakai Cryobos jauh lebih padat. Yang pakai Cryobos saya pakai kepadatan 115 per meter dengan total tebar per petak itu 400.000 ekor. Kemudian yang tidak pakai Cryobos saya pakai benur dengan kepadatan 95 ekor per meter persegi. Nah, ternyata dengan kepadatan yang jauh berbeda, hampir 20 ekor sampai 25 ekor per meternya, pertumbuhan yang Cryobos, yang pakai Cryobos bisa sama. Ya, ses hasilnya kebetulan tadi pagi saya baru sampling, hasilnya sama pertumbuhannya. Yang kepadatan 95 dengan kepadatan yang 115 per meter itu cenderung sama sesnya, ses 92. Seharusnya secara logika udang yang lebih kepadatannya lebih rendah seharusnya dia lebih cepat besar. Ternyata dengan pakai aplikasi Cryobos pertumbuhannya cukup luar biasa, bisa mengimbangi tebaran benur yang lebih kepadatan yang lebih rendah. Ternyata di sini ada beberapa bakteri yang tidak ada di merek apapun di seluruh Indonesia. Hanya Cryobos yang punya lisensi yang namanya bakteri Citopaga. Dia yang bisa meningkatkan hormon pertumbuhan. Nah, kemudian ngomong ADG ya, ngomong pertumbuhan lagi. Untuk pertumbuhannya, ADG-nya, everyday growth-nya, ada pertumbuhan per harinya yang pakai Cryobos bisa 0,35 sampai 0,4 per hari. Yang tidak pakai Cryobos standar ya 0,2 sampai 0,25 per hari.